Eh, ayo, Bu. Lihat itu, Bu. Wah, guys. Kita lihat penampakan barongsai yang lagi bawa keranda mayat. Huh? Eh, serem banget itu. Kita mau ikutin itu. Iya, kita ikutin. Aku penasaran itu. Kenapa sih barongsainya itu bawa keranda mayat, Bu? Aduh, aku merinding banget ini, Pin. Baru mereka lewat. Iyalah kamu merinding, Sopo. Karena di dalamnya itu pasti ada mayat. Dan dia juga bawa keranda mayat itu. Aduh, aku takut ini. Aku gak mau ngikutin mereka. Aduh, pokoknya kita ikutin, Po. Mau ngapain mereka itu sebenarnya? Aduh, Om ini ada-ada aja sih. Ini kita udah berada di sumur tua dong, loh. Iya, kita ikutin baru di sini. Ayo kita ikutin sekarang. Mereka udah keluar juga. Nah, ini lihat, guys. Ini ada sumur tua. Dia lewati tadi. Wah, airnya udah gitu. Wah, gua udah buta. Ayo kita cepetan ikutin mereka. Keburu kita ketinggalan. Lihat itu, guys. Mereka itu ke toilet kosongnya. Mereka udah berhenti ini, Om. Aduh, kira-kira mereka mau ngapain itu, Po? Mereka berhenti di sana, Po. Iya. Dan itu mereka naruh keranda mayatnya. Dan keranda mayatnya itu diritualin. Iya, benar. Oh, lihat itu, guys. Menyeramkan banget itu mereka. Eh, Po. Itu keranda mayatnya itu ditaruh, Po. Itu diritualin lagi. Itu pasti di dalamnya ada jenazah. Dan terus jenazahnya itu kalau diritualin bisa hidup, Po, kayaknya. Huh? Pokoknya kita nggak boleh ketahuan. Nanti kalau ketahuan sama mereka, kita bisa diapa-apain. Ya benar, kita nggak boleh ketahuan. Kita udah sampai di depan toilet kosong yang angker ini. Ya benar, kita udah membawa keranda mayatnya berhasil ke sini. Nah, sekarang saatnya kita mengadakan ritual. Ya benar, mari kita duduk di sini. Jangan sampai ritual ini gagal. Kalau ritual ini gagal, kita bakalan sia-sia mengadakan ritual ini. Ya benar, di sini tidak ada orang. Kita akan berhasil mengadakan ritualnya di sini. Iya benar lah. Wahai sumur tua, kita sudah membawakanmu keranda mayat di sini. Ya, terimalah persembahan kita keranda mayat toilet kosong. Dan jadikan kita kuat dan abadi. Karena kita sudah membawakanmu keranda mayat. Baik, kalian sudah membawakan keranda mayat ke sini. Saya akan menjadikan kalian kekal dan abadi. Sekarang kalian silakan bertapa supaya ritualnya berjalan dengan lancar. Jika ritual ini berjalan dengan lancar, kalian akan hidup abadi. Aduh, Om, serem banget itu. Mereka mengadakan ritualnya di sana. Iya benar, Po. Mereka itu ke sana bawa keranda mayat, Po. Ternyata buat persembahan. Itu buat toilet kosongnya biar hidup kekal dan abadi, Po. Pergi aja dari sini, Om. Aku takut banget ini. Aduh, jangan, kita nanggung kalau pulang. Kita udah sampai di sini. Nanti kalau kita ketahuan ritualnya gagal gimana, Om? Aduh, biarin aja. Aku gak takut. Nanti kalau kenapa-napa aku lawan aja. Aduh, si Om ini. Om lawan. Kaki kikidam. Wah, mereka udah baca mantra, Om. Iya beneran. Itu berarti udah mulai ritualnya, Po. Ram, ya yuk kita deketin aja yuk. Gua berani. Udah, dong. Siapa kalian mengganggu kita? Berani-beraninya kalian mengganggu ritual kita? Aduh, gimana ini, Om? Aduh, udah aku bilang jangan dideketin. Terus sekarang gini gimana? Aduh, kita mau diapain ini? Ini karena kalian sudah mengganggu kita. Akan kita jadikan tumbal. Tumbal, Po. Kalian harus masuk ke sana, ke toilet kosong. Dan tumbal di sana. Tolong.
sana. Aduh, Po. Kita dimasukkan lagi ini ke toilet kosong. Kita mau diapain ini, Po? Aduh, mereka bilang kita dijadiin persembahan, dijadiin tumbal, dikasih toilet kosongnya ini, Om. Aduh, kita harus kabur, Po, dari toilet kosongnya ini. Aku nggak mau dijadikan persembahan, dijadikan tumbal. Aku masih pengen hidup. Istriku kasihan, Om. Siapa suruh kalian mengganggu kita? Kalian sudah menggagalkan ritual kita. Aduh, mereka marah, Po. Semua ini gara-gara kamu. Siapa suruh ikutin mereka? Udah aku bilang, mereka ini aneh. Sekarang kita dijadikan tumbal. Wahahahahahahah. Terimalah ajal kalian sekarang. Wahahahahahah. Barongsai Pink. Walaupun ritual kita digagalkan mereka, sekarang kita udah menjadikan mereka persembahan. Toilet kosong pasti senang. Ya, kita jadikan persembahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur meninggalkan toilet kosong ini. Om, bangun yuk. Jangan apa-apain kami. Kita cari cara untuk kabur di sini, Om. Ini kesempatan kita untuk bisa kabur. Mereka lagi ngadain ritual.